kan tadi Bapak sempat dialog akan dibawa ke Cengkareng, itu gimana tuh? Jadi Faris itu kemarin sengaja Pak Bupati dan saya ya memberikan pelayanan yang terbaik kepada Mas Faris ya, karena Mas Faris pun kondisinya ada penyakit bawaan ya yang perlu penanganan medis. Sehingga Pak Bupati Kabupaten Tangerang Pak Ahmad Zaki Iskandar dengan saya dan keluarganya atau orang tuanya sepakat dari pelayanan pertama kesehatan di Rumah Sakit Harapan Mulia ya, kita bawa ke Rumah Sakit Cimutra Hospital. Kenapa tadi sana dekat dengan rumah di Curug, orang tuanya juga kerja di Cikupa bapaknya, sehingga sepakat di Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan ya, medical check up lengkap ya. Jadi kemarin memang malam kita antar biar istirahat full total sehingga medical check up-nya hasilnya betul-betul akurat, karena harus tes darah, AEA penting, kemudian tensi dan lain sebagainya ya. Kalau tidak dikenakan dikhawatirkan perjalanan jauh dia tensi naik dan sebagainya. Jadi kita inginkan di sana dan semua biaya ditanggung oleh kami ya, oleh Kapolresta ya. Jadi harapan saya keluar dari rumah sakit ya kondisinya semakin membaik dan semakin fit. Alhamdulillah tadi informasi dari teman-teman dari UMT ya, kondisinya sudah semakin membaik dan insya Allah besok sudah bisa kembali, karena yang bersangkutan harus ujian di UIN.